adalah bangunannya Tirta. Tirta bikin apa? Bikin pantai. Mana pantainya? Coba tunjukkan. Ini. Oh, ini pantainya. Pantai apa? Ada namanya kan pantainya? Pantai apa ini? Oh, Parangtritis. Tirta pernah ke Parangtritis. Ada apa saja di Parangtritis? Tirta lihat apa di sana? Lihat berenang. Oh, berenang di pantai. Sama siapa? Mama, ayah. Oh, sama mama, sama ayah. Oke, sekarang kita pindah yang ke sini. Ini apa? Masjid. Oh, masjid. Mana masjidnya? Sebelah mana? Masjid tinggal satu. Masuk tiketnya. Oh, sebentar. Masuk masjidnya pakai tiket? Masuk pantai. Pantai. Oh, ini pintu masuk pantai. Oke, oke. Ini pintu masuk pantai. Ini kalau masuk pantai beli tiket dulu, ya bener. Nah, terus ini loh yang ibu tanyain, ini apa nih yang sebelah sini nih? Masjid. Masjid ini ada di mana? Ada di rumah pleret, apa di pantai, apa di alun-alun? Ini masjid ini adanya di mana? Yang kita buat ini. Masjid di pleret, bukan di pantai. Oke, ini masjidnya. Yang mana masjidnya? Yang mana menaranya? Tunjukkan sama ini, ibu. Ini rumah. Ini masjid, itu masjid. Ini masjid. Oh, ini ada rumahnya. Rumah siapa? Yang dekat masjid. Rumah Tirta. Oh, rumah Tirta dekat masjid. Tirta kalau sholat ke masjid nggak? Sama siapa kalau sholat ke masjid? Sama ayah. Ikut TPA nggak di masjid? Ikut sama Mbak Linda. Oh, sama Mbak Linda. Di masjid mana? Masjid Pleret atau Masjid Tejo? Masjid Tejo. Oh, Masjid Tejo. Oke. Ini terus yang ini apa? Ini yang berdiri-berdiri ini banyak ini loh. Ini apanya? Ini orang lagi sholat. Oh, orang lagi sholat. Oh, imamnya yang mana? Yang ini. Oke, imamnya yang ini. Oh, iya. Imamnya yang ini. Oh, berarti masjidnya menghadapnya ke sini ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah dulu yang ke sini. Ini loh. Yang ini apa ini? Nih. Ini loh. Ini apa? Ini apa? Kelapa muda. Oh, jualan kelapa muda. Oh, tempat jualan kelapa muda, kios. Tempat jualan kelapa muda di mana? Iya, maksud ibu di dekat rumah Tirta, apa di pantai, apa di jalan atau jarinya enggak saya, Mas? Iya. Di pantai. Oh, di pantai. Tirta pernah makan kelapa muda di pantai? Heeh. Oh. Ini pakai kelapanya atau ditaruh di gelas? Gelas. Oh, makan di gelas. Pakai es nggak? Pakai. Tirta suka kelapa muda? Habis berapa? Berapa itu? Tiga. Wah, kenyang banget itu pasti. Nah, sekarang ibu tanya, pohon kelapa itu tinggi atau pendek atau rendah? Tinggi. Tirta pernah lihat pohon kelapa? Di mana? Rumah Pleret. Oh, rumah Pleret. Terus kulitnya kelapa itu warna apa? Warna
kulit luarnya warna apa? Warna apa kulitnya? Itu. Warna hijau. Hah, tahu sekali. Tirta pernah manjat pohon kelapa enggak sih? Oh, enggak. Kenapa enggak pernah? Enggak jatuh. Oh, iya. Kan tinggi sekali ya pohon kelapa itu. Kalau masih kecil, nanti malah bahaya.